yang Allah Ta'ala ceritakan di surat An-Naml, ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasananya Ratu Balkis, Allah abadikan di dalam Al-Quran, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tuni bi arsyha qabla ay ya'tuni muslimin, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Nabi Sulaiman mengatakan, jadi sebelum peristiwa ini terjadi, Nabi Sulaiman kirim surat kepada Ratu Balkis. Ini ceritanya panjang karena informasi dari burung hudhud. Burung hudhud mengabarkan ada seorang raja tapi wanita, peradaban mereka maju dan seterusnya dan seterusnya, namun sayang mereka menyembah bukan kepada Allah, mereka menyembah kepada matahari, mereka mensyirikkan Allah. Maka Nabi Sulaiman mengirim surat, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya ini surat, ini pernyataan dari Nabi Sulaiman, dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ini disampaikan kepada Ratu Balkis. Maka Ratu Balkis pun mengirim hadiah-hadiah yang banyak karena khawatir Nabi Sulaiman menyatakan, kalau kalian tetap di dalam menyembah kepada selain Allah, kami dengan pasukan kami akan pergi ke sana untuk meluruskan pemahaman yang keliru seperti itu. Khawatir kerajaannya runtuh, dia menyogok Nabi Sulaiman, sudah kita punya kekayaan, kasih saja. Karena Ratu Balkis belum pernah lihat bagaimana kerajaannya Nabi Sulaiman, belum pernah lihat kebesarannya Nabi Sulaiman, belum pernah melihat kekayaannya Nabi Sulaiman. Berangkatlah Ratu Balkis dengan pasukan-pasukannya. Sebelum Ratu Balkis sampai, pasukan-pasukannya yang diutus membawa hadiah sudah sampai terlebih dahulu. Ternyata Nabi Sulaiman menolak itu hadiah. Kata Nabi Sulaiman, saya punya lebih banyak dari ini, lebih mewah dari ini. Mereka masuk ke istananya Nabi Sulaiman terheran-heran. Ternyata istananya Nabi Sulaiman lebih hebat, lebih indah, lebih bagus dari istananya Ratu Balkis. Bahkan mereka masuk, itu lantainya itu seperti akuarium raksasa. Mereka masuk pikir itu adalah sungai, angkat kaki, angkat. Mereka punya sarung diangkat, dipikir itu sungai. Ternyata diinjak itu semacam cermin transparan, di bawah itu ada aliran sungai. Dan itu belum pernah terjadi, istana yang semegah seperti itu. Mereka kembali menemui Ratu Balkis, mengembalikan hadiah-hadiah yang diberikan Ratu Balkis, dan mereka menceritakan, waduh, ini hadiah gak ada harganya, itu lebih kaya, istananya lebih hebat, begini-begini. Maka Ratu Balkis penasaran, dia pergi bersama pasukannya ingin bertemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin menunjukkan hal yang lain, bahwa beliau adalah seorang nabi. Seorang nabi Allah berikan namanya mukjizat. Maka disitulah beliau ingin menunjukkan mukjizatnya di hadapan Ratu Balkis. Apa mukjizatnya? Nabi Sulaiman meminta singgasananya Ratu Balkis dipindahkan ke tempat beliau. Ratu Balkis sedang dalam proses perjalanan. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, wahai para pembesarku, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balkis? Qala ifritun minal jin. Nah, ini yang kita bahas. Ifrit dari golongan jin berkata, saya bisa. Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempat berdirimu, itu sudah pindah. Wa inni 'alayya laqawiyyun amin, dan sesungguhnya saya kuat dan saya bisa dipercaya, kata jin ifrit. Makanya dalam tafsir Jalalain mengatakan al-qawiyyu asy-syadid. Dalam tafsir Jalalain disebutkan
jin ifrit ini punya kekuatan yang sangat hebat di antara jin-jin yang lain, paling canggih. Ternyata ada seorang wali di situ. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkata yang di sampingnya Nabi Sulaiman. Para ahli tafsir mengatakan namanya Asif. Sebagian mengatakan ini sepupunya Nabi Sulaiman. Beliau bukan seorang nabi tapi orang soleh yang menghafal Ismul A'zam, satu nama Allah yang agung. Jika nama ini digunakan doa dengan keyakinan, pasti Allah ijabah. Dia mengatakan apa? Qala alladhi 'indahu 'ilmu minal kitab, ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfuk. Kalau saya lebih cepat, wahai Nabi Sulaiman, saya bisa pindahkan itu singgasana sebelum matamu mengedip. Sekunder. Maka dibuktikan itu dengan cara dia berdoa. Tahu-tahu singgasana itu pindah dari Yaman, pindah ke Palestina. Teknologi seperti ini suatu saat akan ada. Sekarang para ilmuwan coba membuat telepatrik, perpindahan satu benda ke tempat lain dalam waktu yang cepat. Kalau dalam Al-Quran diceritakan seperti itu, bisa diilmiahkan suatu saat. Dalam hal-hal tertentu tidak bisa diilmiahkan, tapi dalam hal-hal tertentu bisa diilmiahkan. Yang tidak bisa diilmiahkan dan dicapai oleh teknologi apapun, yaitu perpindahan manusia dalam waktu yang singkat, seperti Isra'nya Nabi. Itu teknologi setinggi apapun tidak akan bisa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini lebih hebat. Kalau itu singgasana yang pindah, tapi Nabi Muhammad mukjizatnya lebih hebat. Yang pindah bukan benda, tapi orangnya. Dan tidak sampai di situ, perpindahannya bukan hanya di dunia, tapi sampai berjumpa dengan Allah. Entah tempatnya seperti apa, di mana, wallahu a'lam. Malaikat Jibril tidak sampai ke situ. Jibril mau ikut, Nabi katakan, lima yatruku khalilu khalilah. Waktu jalan Sidratul Muntaha, Jibril sampai di situ. Nabi lihat malaikat Jibril tidak ada. Kata Nabi, apakah pantas seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Temani saya. Kata Jibril, ya Rasulullah, kalau saya naik lagi ke atas, itu cahaya membakar saya. Tapi jika engkau yang lewati, engkau menembus cahaya tersebut. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas mengatakan, ilmunya Jibril sampai di situ, tapi ilmunya Nabi Muhammad tidak ada batasannya. Wasara an-nabi syekha Jibril, maka hakikatnya Rasulullah itu adalah gurunya Jibril, bukan terbalik. Nabi Muhammad adalah murid, sedangkan gurunya malaikat Jibril. Bukan seperti itu hakikatnya. Tapi buktinya yang sesungguhnya, hakikat yang sesungguhnya, Rasulullah adalah gurunya, Jibril adalah muridnya. Karena ilmunya sampai di situ. Dan Nabi katakan, di atas masih ada ilmu yang tidak ada satu makhluk yang tahu kecuali saya. Di atas. Makna di atas bukan berarti Allah bertempat di atas, tapi derajat tinggi tersebut, ilmu tersebut hanya bisa dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang seperti ini tidak akan bisa dicapai dengan teknologi. Ini khususnya untuk Nabi Muhammad SAW. Dalam teori fisika, perjalanan yang jauh 15.000 km dari Makkah menuju ke Palestina, laila, dalam waktu yang sesaat. Sampai dikatakan dalam Maulid Ad-Diba'i, Nabi kembali ke Makkah, kasurnya masih hangat. Artinya apa? Begitu cepat perjalanan tersebut. Dalam teori fisika, jika kecepatan dahsyat seperti itu dilakukan oleh manusia biasa,
maka seluruh daging-daging akan tercerai-berai dari tubuhnya karena tidak mampu menahan tekanan kecepatan yang luar biasa. Satu-satunya yang bisa mengikuti kecepatan tersebut adalah cahaya, sesuatu yang paling cepat, kekuatan yang paling cepat, kekuatan cahaya. Dan Nabi Muhammad diciptakan dari unsur cahaya, Malaikat Jibril yang jemput dari cahaya, Buruk juga dari cahaya. Maka yang dijemput juga harus dari cahaya, karena sedang melakukan perjalanan cahaya dengan kecepatan cahaya. Makanya Allah bilang, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah. Ini peristiwa luar biasa. Falamma ra'ahu mustagirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Singgasana Ratu Balqis pindah, Nabi Sulaiman lihat, tidak pukul dada, wah hebat, ini baru anak buah, belum saya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ini semua karunia dari Allah. Kita kalau mendapatkan nikmat, diberikan kelebihan apapun, jangan pernah mengatakan ini dari saya, tapi ucapkan alhamdulillah ini dari Allah, begitu. Karena yang memberi hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, singgasana itu pindah dalam waktu yang sesaat. Hadir jin ifrit, tapi kehebatannya tidak seperti seorang wali. Asif bukan nabi, bukan rasul, tapi memiliki kelebihan lebih hebat dibanding jin ifrit. Artinya kalau ada aulia, pangkat seorang wali, kalau Allah berikan yang namanya keramat, para nabi mukjizat, para aulia keramat, itu keramatnya lebih sakti, lebih hebat daripada kelebihannya bangsa jin.